Dimon Brau, karya Latifah Fatmawati. Seperti biasa, entah sejak kapan, sepasang mata bola ditembangkan setengah sempurna, bentangkan kenangannya. Kala bulan madunya terenggut perang pada syair. Pergilah kau pahlawan, semoga kelak kita berjumpa pula. Ya tunduk, engkau tak pernah kembali. Air matanya kering sudah. Pagi ini ia telusuri kotanya, gedung-gedung menjulang tinggi angkuh menatapnya. Sayup-sayup puisi perjuangan ia dengar. Nuraninya berbinar, nalurinya menyeret langkahnya mendekat. Satu-satu larik-larik puisi menggema, memuncakan rindunya pada pahlawannya, menuntunnya menerobos agar pun berat. Ia bayangkan perjuangan pahlawannya terukir di dindingnya, nama pahlawannya tercatat di sana. Gegasnya tertahan, sepasang tangan kekar menepisnya. Di matanya secarik tanda masuk lebih punya arti. Sosok perempuan tua lusuh hanyalah sampah. Kering sudah air matanya, tatap buku matanya, deru rindunya bertanya, adakah nama pahlawanku tercatat di sana? Terima kasih. Kedua kita kembali hampir melukis ya. Sudah ya, tahan dulu, bisa dulu. Baik, selamat datang buat SMA 2 SMA 22 SMA 2 SMK 2. Terima kasih sudah datang pada peringatan peristiwa Perang Lima Hari Pemalang. Karena setelah kami yang tua-tua ini, adik-adik nanti akan meneruskan bagaimana peringatan terus dilanjutkan ya. Baik ya, tepuk tangan sekali lagi buat.